أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Maka para imam, imam Ahlus Sunnah sepakat, tidak boleh menentang nas-nas Quran wa Sunnah, dan tidak boleh keluar dari pemahaman para sahabat dengan akal siapapun. Tidak boleh menentangnya dengan hasil pikiran siapapun. Silakan kalian berpikir, silakan kalian berpendapat, silakan kalian mengolah otak kalian. Memang Allah beri akal kalian untuk dipakai. Afala taqilun, afala tubsirun, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah? Apakah kalian tidak mau memandang, kata Allah? Apakah kalian tidak mau melihat bagaimana unta diciptakan? Silakan berpikir, silakan. Tetapi bukan untuk menentang Quran wa Sunnah. Bukan berarti untuk menentang pemahaman yang telah pasti, yaitu pemahaman para sahabat. Saya katakan telah pasti karena sudah dijamin oleh Allah dalam Quran dan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, dan dalam hadis Rasulullah menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasi. Maka semua para imam-imam ahli sunnah menyalahkan jalannya ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok sesat yang memakai akal-akal mereka untuk menyelewengkan makna Quran dan sunnah sehingga maknanya tidak lagi seperti yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga maknanya tidak lagi seperti apa yang dipahami oleh ijma', oleh kesepakatan seluruh para sahabat.